Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tabalong dan Balangan telah menjadi salah satu mitra kerja PT Adaro Indonesia. Peran wartawan lokal sebagai juru terdepan penyampaian informasi daerah dipandang penting dalam mendukung pembangunan. Seperti yang disampaikan Community Relation and Mediation PT Adaro Indonesia, Joko Susilo, wartawan menjadi mitra kerja PT Adaro Indonesia dalam memberitakan program kemasyarakatan perusahaan tambang ini. Menurutnya, kapasitas dan kompetensi wartawan pun dituntut dapat mengikuti perkembangan zaman. Pihaknya melalui PT Adaro Indonesia siap mendukung Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tabalong dan Balangan untuk tingkatkan kapasitas dan kompetensi melalui CSR perusahaan. Satunya kita selalu memberikan waktu luang. Sebenarnya kita juga ada program-program juga untuk wartawan juga. Yang mana kalau memang wartawan itu untuk menaikkan pengembangan dirinya, artinya untuk memberikan keterampilan atau pengetahuan lebih, mungkin kita bisa bantu lewat bidang CSR dan sebagainya. Lewat bantu untuk pelatihan gitu. Ya, untuk pelatihan. Oh, ya. Joko Susilo menambahkan, untuk mempererat rasa persaudaraan bersama PWI Tabalong dan Balangan, pihaknya akan rutin melakukan pertemuan. Salah satunya melakukan kegiatan buka bersama yang digelar Senin lalu di gedung PWI Tabalong. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.